tidur tingkat untuk anak-anak. Namun ini berbeda dari tempat tidur tingkat untuk anak-anak yang lainnya, yaitu dari ke ukurannya. Ukurannya ini ukuran orang dewasa, jadi besar sekali. Yaitu matras standar untuk anak-anak itu 120 kali 2 meter. Kalau ini request dari Ibu Rindu dari Bogor, yaitu minta 180 kali 2 meter. Jadi luas sekali, karena katanya anaknya suka tidur sama pembantunya, jadi minta dibuat yang besar. Oke, karena ukurannya yang diperbesar, jadi harganya beda lagi, agak membesar sedikit. Nah, ini untuk tangganya, untuk naik ke atas. Nanti saya akan perlihatkan pada Anda bagian atasnya juga. Lanjut, tempat tidur ini juga dilengkapi banyak sekali lacinya, jadi bisa menaruh beberapa barang banyak. Dilengkapi dengan laci di tangga 1, 2, 3, 4. Dan di bawah tempat tidur ini ada 2 laci, yaitu 1, 2. Jadi bisa untuk menaruh beberapa barang kesukaan anak Anda. Ibu Rindu ini adalah mengetahui dari saya, juga berasal dari YouTube saya. Jadi beliau memesan dari melihat video di YouTube dengan request model seperti ini. Jadi ini pertama saya membuat yang seperti ini. Bagi Anda yang ingin membuat sesuai model yang lain dari yang ini juga bisa. Kalau lebih mudah ya model seperti ini. Jadi tinggal saya buatkan, karena di sini ini sudah ada malnya, jadi enak. Lanjut, di bawah tangga ada kelengkapan, yaitu dikasih ada rak. Jadi ini bisa menaruh untuk buku atau tas. Besar sekali, insyaallah aman. Lanjut, nah ini desainnya sangat unik karena sesuai konsep yang aku minta. Nanti saya akan tunjukkan desain permintaannya. Nah itu desainnya. Oke, kita coba lanjut ke atas. Oke, saya akan coba naik ke atas. Jadi spek dari kekuatannya ini ditujukan untuk orang dewasa. Jadi orang dewasa saja kuat, apalagi anak-anak. Ini rancangan di atasnya. Seperti inilah tampilan yang di atasnya. Oke, saya akan mencoba seluncuran di sana. Setelah naik tangga, kita akan seluncuran. Saya dengan tinggi 167, dengan bobot saya itu 60 kilo. Oke, saya akan mencoba untuk seluncuran. Nah, sampai langsung di bawah. Ya, sedikit, cuman sedikit menegangkan karena saya gak suka main seluncuran romal waktu kecil. Oke, lanjut. Nah, ada yang terlewatkan, yaitu di sini. Nah, ini dilengkapi dengan rak. Jadi ini bisa menaruh untuk buku atau Al-Quran atau apa, terserah anak-anak. Biasanya taruh buku atau boneka atau mainan bisa taruh di sini. Oke, nah, ini saya akan menunjukkan bagian dalam lacinya. Ya, standar, yaitu dengan diberi rel. Relnya ini. Oke, saya ingatkan, jangan lupa like, komen, serta subscribe supaya channel YouTube saya lebih berkembang dan saya lebih semangat untuk membuat review-review produk terbaru untuk Anda. Oke, jangan lupa di follow Instagram saya di @mebelindonesia.co.id serta di order di 082-323-793-222. Saya rasa cukup. Bagi Anda yang ingin jelas atau lebih jelasnya, langsung saja chat WA saya di 082-323-793-222.
Pasti Anda penasaran dengan harganya kan? Maka dari itu langsung bisa cek ke nomor yang sudah saya sediakan. Pojok kiri atas dan pojok kanan bawah. Terima kasih. Ditunggu aderannya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lanjut proses pembongkaran karena sudah selesai kita review, jadi tinggal dibongkar dan dikasih letter seperti ini. Beri letter supaya nanti mempermudah untuk pemasangan supirnya di sana. Jadi ini kita beri letter semua. Nah, ini letternya semua. Jadi nanti supirnya tinggal rakit, mudah sekali. Oke, secara cukup, terima kasih. Ditunggu akhirnya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.